Kalau ada perasaan dengki dan hasad, buang. Tiap-tiap hari buang. Antara cara untuk buang dengki dan hasad ini ialah, kata para ulama, kena bagitahu kat nafsu kita bahawasanya kelebihan yang ada kat orang lain itu adalah atas urusan dan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang tetap. Bukan sebab dia cerdik, dia berniaga, dia kaya. Bukan sebab bini dia lawa, semua anak-anak dia segak, anak-anak dia tampan. Bukan. Tetapi disebabkan Allah yang bagi. Bila kita selalu bagi tahu nafsu dan diri kita, maka kita takkan dengki dan dendam dengan orang lain. InsyaAllah. Ni ulama ajak. Salah satu cara. Kena buang. Sebab bila hasad ni dia jadi selapih, dia akan jadi dua lapih. Dia jadi 80 lapih. Dia tak tengok dah yang tu adik-beradik dia ataupun siapa pun yang dia kenal. Tuan-tuan percaya lah. Bila dia dah hasad dan dendam, dia akan buat apa saja yang dia boleh buat. Walaupun guru tu dah khidmat dekat dia dah 10, 15 tahun bimbing dia untuk dia kenal Allah dan sebagainya. Bahaya hasad dan dendam ini memadamkan kebenaran. Dan penyakit itulah yang pertama sekali membuatkan iblis daripada ketua ahli syurga menjadi ketua ahli neraka.